Paci Ebini, damai dan kebaikan. Beberapa hari ini bersama dengan saudara-saudara Fransiskan Provinsi Indonesia, mereka yang bergerak di GPIC dan Ekopastoral sedang mengadakan pertemuan. Tapi satu hal, di sela-sela pertemuan kami selalu melihat tanaman padi ini, dan tanaman padi ini mempunyai filosofi yang luar biasa, di mana padi ini ada padi yang masih muda dan ada yang sudah tua dan akan panen. Tetapi yang menarik bahwa ketika padi ini berisi dan baik, dia akan menunduk, mengajarkan kepada kita bahwa ketika pribadi kita, diri kita mungkin sudah berusia, kita sudah mengalami sebuah pertumbuhan, kita sudah berisi, kita mungkin punya jabatan, punya kemampuan ini dan itu, mari belajar dari saudara padi. Semakin berisi, semakin merendahkan diri. Ya, kerendahan hati ini bagian dari spirit bertani. Dan ini tidak lepas dari tumbuhnya padi, tidak lepas dari peran seorang petani. Mari, makin berisi, makin punya kerendahan hati.